Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back to my YouTube channel Asananda Jakarta. Bima Air. Yo, cek, cek, cek out. Pencak silat, budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya nan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang, walau jasad mereka telah terkubur. Suajeng dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan, brother. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dulur-dulur, kembali ke segmen reaction bersama Bima INF. Kali ini Bima INF mengajak dulur-dulur semua untuk merek sebuah karya lagu dari dulur kita IKSPI. Lu semua penasaran kan bagaimana lagunya? Mari dulur-dulurku, kita dengarkan lagu dulur kita dari IKSPI, Fighter Kerasakti. Check it out. Hormat sang pendekar, siap basmi lawan hingga akar. Persatuan ikatan keras sakti dengan semangat yang membakar. Bongkar dengan kuda-kuda atur nafas alirkan. Teknik siap tempur, tak takut akan gusur. Jika kami benar kami takkan mundur. Arti potnya warna merah pemberani. The next yellow color pandai dalam dragon kungfu yang mumpuni. Black color, kekuatan pertahanan. Fisik itu sudah seni. And the last white color, suci dalam pikiran itu sudah kami tekuni. Keempat penjuru mencari saudara. Jika ada musuh kami pantang tunduk kepala. Masih kuat dengan motor di atas langit. Masih ada langit. Beragam jurus seni kaki tangan. Formasi yang menggigit. Selama mawar masih berkembang di muka bumi, maka ikatan keras sakti pun akan tetap berjaya dan bersemi. Keanggunan Sri Kandi dalam seni gerakan kungfu keras sakti. Menebar pesona mawar dengan ciri khas tersendiri. Gagah perkasa sang pendekar dengan bijaksana dalam berkata. Mental kami sudah dibenteng tameng baja. Like a ninja skill bagai para raja-raja. Dan semangat kami tak gampang untuk dipatah. Salam hormat dari sang MC Mamen. Tetap jaya keras sakti saling gandeng tangan. Rangkul pas saudara. We are the fighter keras sakti. We are the fighter keras sakti. We are the fighter keras sakti. Salam Kinso. Hormat sang pendekar kungfu keras sakti. We are the fighter keras sakti. We are the fighter keras sakti. We are the fighter keras sakti. Salam Kinso. Hormat sang pendekar kungfu keras sakti. We are the fighter keras sakti. We are the fighter keras sakti. We are the fighter keras sakti. Salam Kinso. Hormat sang pendekar kungfu keras sakti. Ya dulur-dulur, itu adalah karya dari dulur kita MC Mamen. Jadi kalau saya lihat dari video ini banyak menampilkan gambar atau videonya Mbah Pati ya. Karena di sini ditulis judulnya dalam kurung Mbah Pati Request. Jadi permintaan dari Mbah Pati lagu ini. Mungkin bisa dulur-dulur kasih penjelasan di kolom komentar apakah MC Mamen ini adalah dulur dari KSP juga. Karena saya lihat di channel YouTube-nya ini dia tidak ada sama sekali konten yang menunjukkan bahwa dia ini adalah seorang warga IKSPI. Namun apabila dia bukan seorang warga IKSPI, apakah dia boleh menciptakan lagu IKSPI? Jawabannya boleh, karena hal semacam ini sering terjadi. Seperti lagu dari Pagarungsa kemarin ya, Mars Pagarungsa yang aransemen dengan lagu metal. Di sini ternyata penyanyinya atau yang membuat aransemen ini bukan seorang warga Pagarungsa. Namun dia seorang aktivis di organisasi Nahdlatul Ulama. Berikut lagu PSHT Oke. Ini penciptanya justru malah dulur kita dari KSPI. Jadi seperti yang Bima INF kemarin sampaikan ya, untuk soal karya atau apabila kita sudah terjun di ranah musik seperti ini atau seni musik, kita sudah tidak usah lagi melihat lambang. Karena di sini kita terfokus untuk selalu berkarya, menghibur kalian semua. Menghibur dulur-dulur melalui jalur musik dan menunjukkan kepada semua orang bahwa walaupun kita seorang pesilat, kita juga memiliki kemampuan yang berbeda. Tidak hanya pencak silat saja, namun kita juga mampu dalam bidang musik. Entah ini nyomot video orang atau bagaimana, kita kurang tahu ya. Tapi yang bagian Sri Kandi melakukan pembukaan KSPI tadi dan backgroundnya belakangnya ada naga ya, dua naga yang berhadapan, itu menurut saya keren sekali. Apabila di situ langsung penyanyinya yang bisa shoot gambar di situ, itu menurut saya keren sekali. Dan saya sendiri ingin ke situ dulu-dulu. Menurut saya keren sekali. Untuk video klip atau untuk photoshoot saja, itu tempatnya memang sangat mendukung sekali. Intinya kita semua sangat respect sekali dengan karya ini. Dan buat dulu-dulurku, terutama dulu-dulurku KSPI, jangan lupa like, share, comment, subscribe channel YouTube dari MC Mamen ini. Karena kita lihat subscribernya baru 200-an dulu-dulur. Dulu-dulur KSPI pasti tidak mau kan MC Mamen ini harus berhenti berkarya. Karena itu dulu-dulur, jangan lupa like, share, comment, subscribe. Terutama share terus di grup-grup KSPI agar semua dulu-dulur KSPI tahu bahwa ini loh
ada sebuah lagu yang mewakili organisasi kita, yaitu IKSPI Kerasakti. Namun ada hal yang perlu digarisbawahi di sini ya, sekali lagi IKSPI itu singkatannya adalah Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia, bukan Ikatan Kerasakti Putra Indonesia. Di sini mungkin bagian liriknya perlu dibenahi lagi. Dan semoga video ini dimonitor oleh langsung dari senimannya MC Mamen, dan buat Mbah Pati yang sudah request lagu semacam ini, kami semua respect karena Anda juga berarti mendukung dulur-dulur kita yang berjalan di jalur musik, yang dia seorang pesilat, untuk terus berkarya tanpa harus minder bahwa kemampuannya dalam bidang silat mungkin tidak seberapa, tapi di bidang musik dia mampu menunjukkan kepada dulur-dulur semua bahwa ini loh, saya mampu mewakili organisasi walaupun melalui jalur musik. Cek, 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 aw, pencak silat, budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya nan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur. Pencak silat, budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya nan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur. Pencak silat, budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya nan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur.